Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. PNS di India pakai helm motor saat bekerja di dalam kantor. Alasannya haru. Dikutip dari Banda, pekerja kantor pemerintah di kota Banda, India belum lama ini menarik banyak perhatian. Ada pemandangan tak biasa bagi para PNS karena mereka mengenakan helm sepeda motor di dalam kantor. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan kerja. Para pegawai ini mengenakan helm saat bekerja di dalam ruangan untuk mencegah cedera kepala jika atap roboh menimpa mereka. Foto-foto pegawai Departemen Kelistrikan yang bekerja di kantor Banda mengenakan helm sepeda motor ini menjadi viral di media sosial. Seperti dilansir Auditi Sentral, pegawai pemerintah ini bukanlah penggemar motor. Mereka hanya mengenakan pelindung kepala jika atap gedung bobrok tempat mereka bekerja mulai hancur. Beberapa pegawai mengungkapkan bahwa pertama kali telah melaporkan keadaan berbahaya dari gedung kantor beberapa tahun yang lalu. Namun tidak ada yang melakukan sesuatu tentang hal ini atau memperbaiki atap gedung. Hal ini menyebabkan para pegawai mengambil tindakan untuk mulai mengenakan helm saat bekerja demi keselamatan diri. Ini kondisi yang sama sejak saya bergabung 2 tahun yang lalu. Kami telah menulis surat kepada pihak berwenang tetapi tidak ada jawaban, ungkap salah satu karyawan anonim. India Today melaporkan bahwa pekerja kantor tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Atap kantor tersebut berlubang. Menariknya, ini bukan pertama kalinya pekerja kantor di India menjadi berita utama karena mengenakan helm sepeda motor di dalam ruangan. Kembali pada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.